Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik di Rakernas Kelima PDI Perjuangan. Dalam pidatonya, Megawati menyebut arah politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Ketua Umum Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mega juga menjawab soal sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo nanti, bukan koalisi atau oposisi, tapi kerjasama atau tidak kerjasama. Jadi bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi, saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama, karena memang begitulah tidak bisa koalisi, karena kita sistemnya nanti parlementer. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak uh, uh, tidak ikut tidak ini, ya itu ada artinya ya tidak ada bersama-sama.